Seekor komodo terekam video sedang mengunjungi pasar di Labuhan Bajo. Salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk berlibur adalah ke Labuhan Bajo. Pemandangannya yang indah, buat siapa saja yang sudah ke sana, ingin kembali lagi. Tak cuma itu, di sana juga terdapat komodo yang memang jadi salah satu objek wisata yang bisa kita kunjungi. Pasar di Labuhan Bajo juga wajib kita sambangi jika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari atau membeli oleh-oleh. Nah, ngomongin Labuhan Bajo, viral sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Yohan8960 yang memperlihatkan komodo berada di sebuah pasar. Tak diketahui di pasar mana, namun video ini sangat menghebohkan. Bagaimana tidak, di tempat ramai seperti itu, ada seekor komodo yang terlihat berjalan santai seperti ingin membeli sesuatu namun mau lihat-lihat dulu. Banyak penjual yang menyaksikan komodo tersebut berjalan. Tak diketahui apakah pemandangan ini adalah pemandangan biasa atau tidak. Seekor komodo terekam video sedang mengunjungi pasar di Labuhan Bajo. Salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk berlibur adalah ke Labuhan Bajo. Pemandangannya yang indah, buat siapa saja yang sudah ke sana, ingin kembali lagi. Tak cuma itu, di sana juga terdapat komodo yang memang jadi salah satu objek wisata yang bisa kita kunjungi. Pasar di Labuhan Bajo juga wajib kita sambangi jika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari atau membeli oleh-oleh. Nah, ngomongin Labuhan Bajo, viral sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Yohan8960 yang memperlihatkan komodo berada di sebuah pasar. Tak diketahui di pasar mana, namun video ini sangat menghebohkan. Bagaimana tidak, di tempat ramai seperti itu, ada seekor komodo yang terlihat berjalan santai seperti ingin membeli sesuatu namun mau lihat-lihat dulu. Banyak penjual yang menyaksikan komodo tersebut berjalan. Tak diketahui apakah pemandangan ini adalah pemandangan biasa atau tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.